harganya 4,5 juta dan ini harganya 300 ribu. Iya, ini ada wangi ban karetnya. Selain SPL yang dar-dar-dor, ini juga tahan lama mampus. Welcome back to my channel, Azek. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard. Di video kali ini gue baru beli beberapa parfum TikTok. Parfum-parfum yang gue beli ini adalah parfum yang viral banget di TikTok dan specialty-nya adalah parfum Timteng, parfum Timur Tengah. Pinisirim. Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Parfum pertama yang mau gue bahas, dan ini viral banget ya, dari Latafa Kamra. Ini gue beli harganya 300 ribuan. Botolnya mewah banget, kayak seolah-olah botol liquor whiskey gitu ya kan. Tapi memang kalau dipegang tutupnya, ini terbuat dari plastik ya guys. Ini jujur sih, wanginya tuh pertama-tama bikin gue langsung jatuh cinta. Wangi vanilla yang warm. Lo bisa bayangin wanginya kalau nyokap lo baru baking kue-kue pie yang atasnya tuh belum dikasih apa-apa, belum ditaruh buah, belum ditaruh selek. Terus abis itu mulai di icingin pakai gula putih. Jadi perpaduan wangi kue pie dicampur sama gula putih. Lezat banget sih. Dan ada hint cinnamon, ada spice-nya tetap ya Bo, yang namanya juga Latafa tuh kan parfum Timteng pasti ada wangi-wangi spice gitu loh. Heart notes-nya atau wangi ketengahnya itu ada wangi buah apelnya. Jadi lu bayangin nih, kue pie-nya udah dipotong, terus udah kelihatan tuh ada tengah-tengahnya ada buah-buah apel, buah apel yang udah dipanggang, yang di atasnya dikasih gula lagi. Aduh, ada caramelize-nya. Kalau di gua dan di tim gua, mereka pada setuju sih ini cukup tahan lama banget, bisa 8 sampai 10 jam di kulit. Terus banyak yang bilang kalau si Latafa Kamra ini adalah dupe-nya dari Angel's Hair-nya Kilian. Ini adalah salah satu parfum kecintaan gue juga. Kalau dari botol, mirip ya. Apakah secara wewangian sama? Kata gue sih enggak ya. Ini kayak dua parfum yang berbeda tapi mirip aja gitu. Kalau yang Kilian ini wanginya lebih rempah, lebih aromatik, cinnamon-nya kuat banget, vanilanya ada, tapi menurut gue lebih kuat di cinnamon. Kalau Kilian ini tuh ada wangi coklat yang bukan manis ya, coklat kayak pohon coklatnya. Kalau lo lihat buah coklat dibagi dua tuh ada wangi kenceng banget coklat ini. Sedangkan si Latafa Kamra ini lebih kuat di vanila dan wangi gourmandnya. Coklatnya tipis banget, lebih ke Milo gitu. Cuma yang gila banget, ini Angel's Hair wanginya di rambut gue tuh bisa tahan sampai 2 hari. Ini harganya 4,5 juta dan ini harganya 300 ribu. Andaikan ya, gue belum koleksi parfum, dua parfum ini bakal tetap gue beli sih. Bukan karena gue nggak bisa beli ini terus gue jadi beli ini, bukan. Ini dua parfum yang berbeda. Masih dari parfumnya Latafa, ini yang Yara. Kalau di TikTok gue nih heboh banget, katanya wangi strawberry yang creamy, wangi strawberry yang lezat banget, gourmand banget. Kalau pertama kali gue cium, yes, ini ada stroberinya. Di hidung gua tuh kayak wangi biscuit macaron. Teman-teman tahu ya, macaron yang warna-warni yang rasa stroberi dan di dalamnya ada kayak krim stroberinya. Tapi parfum ini tidak berubah sama sekali, ya kan? Jadi wanginya kayak gitu aja. Dari pertama disemprotin sampai terakhir udah wanginya kayak stroberi hint-nya. Lama-lama mungkin sedikit musky tapi nggak berubah jauh. Di kulit gue tahan sekitar 4 jam. Tapi kalau di tim gue kayak 6 jam tuh masih ada gitu. Sejujurnya gue tuh gak ngerti kenapa parfum ini tuh kayak viral banget ya. Karena kalau di badan gue, wanginya jauh lebih ke bunga warna putih aja gitu loh. Pertama emang ada wangi stroberinya, strawberry milkshake gitu lah. Bukan strawberry yang gula ya, bukan yang creamy gitu. Tapi lama-lama dia akan ke bunga. Tapi ya udah, parfum aman, banyak disukain sama cewek-cewek. Gue mengerti kenapa banyak cewek yang suka sama parfum ini, karena nah pas gue cium, gue bisa ngedeskripsiin, oh ya gue banyak nih punya temen atau orang yang gue cium, oh wanginya tuh kayak gini gitu. Ini harganya juga sekitar 300 ribuan, ini lumayan sih. Parfum Latafa Yara ini biasanya gue layering sih. Kalau parfum ini dipakai sendiri menurut gue cukup membosankan. Tapi kalau ini di layering sama parfum-parfum yang lebih ketimteng, yang ada oud-nya, ada spice-nya, kayaknya lebih menarik sih. Parfum selanjutnya yang mau gue bahas, ini sebenarnya gue rada sebel sih belinya, karena dua parfum ini
ternyata wanginya tuh hampir mirip banget. Yang ini dari Paris Corner yang Higher Pistachio, sedangkan ini Latafa Affection. Jadi ya, dua parfum ini viral banget karena katanya dupenya dari Kylie yang Yum Pistachio Gelato. Sejujurnya, waktu pertama kali gue cium ini, gue suka. Jadi gue gak mau bahas parfum ini satu-satu karena menurut gue ini 85-95% wanginya sama. Gue mau bahas dulu ini parfumnya Kylie yang Pistachio. Waktu gue beli nih kayaknya lagi pas musim dingin dan kayak masuk banget nih sama kulit gue. Kayak creamy, yummy, wangi kacang pistachio gitu ya. Tapi ternyata pas gue pakai di Bali kok... kayaknya emang karena mungkin pH tubuh, suhu juga yang kayak gue jadi nggak pernah pakai parfumnya Kylie lagi, paham gak sih? Padahal kalau disemprot ya, wangi tuh gue suka, tapi kalau di badan gue tuh kayak menolak dia nah. Sebel banget. Dan dua parfum yang ada di tangan gue ini, wangi awal, pertengahan itu sama persis. Kalau yang Latafa Affection ini dia wanginya lebih ke unisex gitu. Dia ada wangi greennya. Tahan lebih lama dibandingin yang Higher ini. Ini harganya gue beli 600 ribuan. Teman-teman kalau mau belanja linknya nanti ada di description box ya. Nah yang ini si Higher, dia tutupnya tuh kayak harus tek banget. Kalau si Higher ini wanginya di kulit gue tuh kayak 4 jaman, 5 jam. Dan wanginya gak berubah dari pertama sampai akhir, persis banget sama Kylie yang pistachio ini. Lanjut, ini dari Latafa lagi. Gak bisa, gue bacanya susah banget coy. Badial Put For Glory. Cakep banget ya. Mengingatkan apa? Iya, yes. Mengingatkan gue parfumnya Inisio yang ini. Menurut gue ya, ini pendapat gue pribadi ya. Kalau tidak setuju, tidak apa-apa. Menurut gue, wangi-wangian oud itu memang hits banget di tahun 2019, 2020 tuh ya. Pas pandemi-pandemi. Setelah selesai pandemi tuh gue kayak wangi oud tuh kayak... kok gue jadi kayak pusing? Kok kayak bosenin banget gitu ya? Akhirnya di 2022-2023 tuh gue stok banget milih parfum oud. Sampai gue ketemu ini. Ketemu si Latafa Badial Oud. Pas gue cium, kok gue jadi suka lagi sama parfum oud. Kenapa? Karena ini oudnya beda banget. Ini adalah parfum vanilla yang dikasih hint oud yang nikmat banget. Lo tau gak sih, saking gue cintanya ya sama parfum ini yang harganya tuh 300 ribuan. Ini sering gue pakein ke badannya Ben. Jadi ini tuh lebih ke wangi unisex. Lo bayangin cowok-cowok yang suka wangi parfum Guerlain tapi tetap pengen kelihatan manly ya. Ini sih, udahlah 300 ribuan, botolnya cakep banget dan ini botolnya berat. Kayak kalau pertama kali lihat tuh kayak minimal 5 juta nih ya parfumnya. Tahan lama, yes. Ini tahan lama banget di kulit gue. Di Bang Ben juga dia tahan lama sekitar 8 jaman. Dan gue, aduh sumpah gue suka banget. Coba Dennis, menurut lo gimana? Seneng di Bang Ben. Oh iya? Iya. Iya, enak ya. Sejujurnya gue seneng banget nemuin parfum ini karena selain gue suka, terus gue juga suka dipakai sama orang lain. Ada beberapa parfum yang gue suka pakai, tapi kalau orang lain pakai tuh gue nggak suka. Dan sebaliknya, ada parfum yang orang-orang pakai tuh gue suka banget. Selalu gue tanya, oh iya emang lu pakai parfum ini? Pas gue beli, gue pakai. Gue nggak suka, gue pusing, tebel nggak tuh. Tapi yang ini racun Rachel. Ini parfum terviral banget di TikTok. Ini adalah Tuscan Caramel Cascade Paris Corner, harganya juga 300 ribuan. Kalau teman-teman tahu parfum Bianco Latte yang ini tuh viral banget guys. Kayaknya ini parfum dari Australia atau dari Amrik, tapi susah banget buat didapetin waktu gue di Inggris. Harganya tuh sekitar 2 jutaan dan gue cuma berhasil membeli nih. Beli vialnya guys. Gue sampai beli 2 nih vialnya si Bianco Latte. Dan jujur, waktu pas gue cobain, gue cium pertama kali di otak gue adalah ini kayak parfum condet yang ngikutin parfum vanilanya The Body Shop saat itu. Jadi ya, di tahun 2000 sekian tuh parfum vanilanya The Body Shop yang vanilla tuh kayak semua orang pakai, oke okay? Karena begitu creamy, begitu yummy, enak banget kayak edible cake gitu kan. Dan saat itu emang parfumnya The Body Shop tuh lumayan mahal. Jadi munculan tuh parfum-parfum kloningan vanilla The Body Shop. Nah, ini parfumnya Bianco Latte tuh menurut gue kayak gitu cuy. Sampai gue kayak, gak bisa pakai. Gue ingat banget itu pas Christmas gue gak bisa pakai ini karena wanginya terlalu mengingatkan gue dengan parfum-parfum isi ulang. Oke, okay? Yang bikin pusing. Paham ya guys? Tapi pas gue di Bali, gue bisa pakai parfum ini lagi gak pusing. Ini kayak pancake vanilla yang di atasnya dikasih maple syrup, terus dikasih es krim vanilla lagi. Oke, okay? Jadi ini double
gokil vanilanya. Lalu muncullah si caramel cascade ini, katanya dia dupe-nya si Bianco Latte. Dan di hidung gua ternyata memang mirip sekitar 80%. But surprisingly, gua lebih suka ini jauh daripada si Bianco Latte. Oke, kita langsung sekarang ngomongin si caramel cascade ini ya. Wangi SPL-nya gila banget, say. Ini tuh wanginya kayak lo lagi mau ngadon kue, kue biskuit yang ada choco chipsnya, yang di atasnya lo tuh kasih karamel sirupnya Starbucks, lo tau ya? Nah, mirip kayak gitu. Ada wangi lipstiknya Wardah yang terbaru, yang vinyl ink. Ya, jadi perpaduan tiga produk. Selain SPL yang dar-dar-dor, ini juga tahan lama mampus. Ini bisa tahan 10-12 jam di kulit gue. Kalau di baju, ini kayak kalau belum dicuci, nggak bakal hilang nih ya parfumnya ini. Wangi karamelnya tuh bikin lo pengen gue makan banget, gemes deh. Cumin, ada downside-nya. Parfum ini ada wangi ban karetnya. Gue juga kayak, ban karet nih kayak ada deh. Waktu pas gue cium nih, ada satu wangi yang, aduh, kok gak match nih? Apa ya, pas gue sadar. Iya, ini ada wangi ban karetnya. Lu bayangin ya. Ini parfum kayak lu dapet sepeda baru. Sepeda baru, bannya tuh kan kecium ya kan? Nah, ada nih hint-nya kayak gini. Tapi jujur, ini gak ganggu sih di gue. Gue gak tahu ya kalau teman-teman gimana. Ada, tapi ya udah bisa gue terima karena gue cinta banget nih sama parfum ini. Ini adalah parfum Tingteng yang bikin gue bahagia juga sih. Selain gue pakai ini sendiri, ini juga gue layering sama beberapa parfum gue yang lainnya dan tidak pernah fail. Karena ini tuh di mix dengan apapun dan akhirannya vanilla caramel yang bisa diterima sama semua hidung kayaknya. Gue masih punya dua parfum Arab atau Tingteng. Gue mau bahas dulu ini yang Kaid Al Fursan. Gue tuh miss banget sih sejujurnya sama botol-botol parfum Tingteng. Tuh kayak lo lagi main ke rumah baby fula. Yeah. Kalau si Kaid Al Fursan ini, dia ini wanginya lebih ke air kelapa. Okay. Ini air kelapa yang mahal. Jadi ada wangi creamy coconut, of course ada vanilanya, dan ada wangi kayak pina colada gitu loh. Wangi-wangi di musim summer. Kalau bisa gue deskripsiin, lo nih kayak lagi ke pantai gitu. Kalau pasti pakai sunscreen tuh ya. Ini ada wangi sunscreennya, tapi sunscreen yang kayak mahal gitu loh, semacam Centrops gitu. Ya, lo minum pina colada, terus ada sepoi-sepoi. Nah, parfum ini tuh vibesnya kayak gini. Ada downside-nya nih guys, parfum ini. Bukan downside sih, tapi kayak ini mengingat kan gua dengan sabun Harmony, tapi bukan wangi sabunnya ya, tapi lebih ke wangi bungkus sabunnya. Ya, gua nggak tahu nih ya, yang nonton gue nih sultan-sultan yang nggak pernah numpukin sabun batang satu yang kalau udah tinggal tipis sama sabun batang lain yang baru, gua nggak tahu. Tapi yang jelas kalau lo pernah nyium sabun Harmony yang warna orange dan lo cium bungkusnya, ada banget wangi ini di sini nih. Selanjutnya ini kayaknya semua parfumnya kebanyakan dari Latafa ya, dari atau dari Paris Corner. Ini yang shade-nya Haya. Sejujurnya gua rada kecewa karena gue pikir ini botolnya kan cakep banget ya, kayak wih Tingteng banget nih. Cuman ternyata wanginya ini jauh dari wangi parfum Tingteng. Kalau lo bisa bayangin parfum Tingteng yang spice, rempah, ada oudnya, ada tobacco-nya, gak ada, ini gak ada sama sekali. Ini lebih parfum kayak dari Victoria's Secret atau Body Bath Works yang wanginya tuh citrusy, jeruk, udah gitu aja. Jadi dari awal sampai abis wanginya citrus, jeruk, gak ada yang lainnya. Wangi segar, wangi buah, wangi yang fresh, oke? Okay? Dari 8 parfum Tingteng yang gue punya, ada 3 yang menurut gue terbaik dan teman-teman bisa coba. Yang pertama, Tuscan Caramel Cascade Paris Corner. Ini wangi edible cake yummy cookie dough, the best banget. Ini juga kayak happy banget gue ketemu si Latafa Kamrah ini. Dan yang terakhir, of course, Latafa Badial Oud. Oke guys, itu dia tadi review parfum Tingteng. Semoga bermanfaat ya. Kalau teman-teman punya request lagi parfum apa yang harus gue coba, bisa langsung komen di bawah sini ya guys. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece, bye-bye, bye-bye, bye-bye.